Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mas, kali ini saya nyobain game ini, bukan baru sih, game close beta test. Namanya Call of Duty atau Call of Duty ya bacanya. Ini dulu saya main Call of Duty ini di PS2 ya. Oke. Di sini kita tahap tutorial dulu. Sebenarnya saya kurang begitu pro main pakai FPS seperti ini ya, tapi nggak apa-apa. Lah, gerakannya nggak smooth ternyata. Oh, nembak sendiri, pantesan. Kirain nggak semut. Ini IM-nya masih manual ya, auto ya, jadi nembak-nembak sendiri. Oke, di sini ada settingan. Tadi simple mode itu ya, kayak auto gitu, dan yang ini advance. Ini yang biasanya pemain pro-pro itu pakai settingan ini. Oh iya, ini dia. Oke. Pakai advance ya, masa pakai simple. Kalau reload, kalau reload itu apa ya, pelurunya habis-habis ya. Sebelumnya kan saya pelurunya nggak habis-habis itu. Coba kita sniper. Oh, ada knife-nya juga ya. Oh bukan, bom ini. Lalala. Oke, tab tutornya selesai. Berarti di sini kita bisa beli senjata ya. Kita beli senjata. Kayaknya bisa bahasa Inggris, bisa bahasa Indonesia katanya. Tapi ini masih belum bisa setting. Ada skillnya juga. Dan ada equipment. Oke. Bisa ganti equipment. Iya, sip. Multiplayer ada, cuma multiplayer doang, yang lainnya masih coming soon. Oke, Mas, sudah masuk. Saya nggak begitu paham settingannya, kita coba setting dulu. Kita ganti ke bahasa Indonesia. Iya, ada bahasa Indonesia. Kita setting grafik. Biasanya sih dapat grafik low ya. Frame rate X. Kita grafik low aja ya. Karena HP saya memang cuma bisa low. Oke. Ya jangan tanya grafik ya kalau main di HP jelek. Ini musuh ya.
Dalam itu. Goblok. Bisa gak? Bisa cedak aja. Ajar. Ambil. Sip. Jadi kita bisa ambil milik musuh ya. Oh ini habis. Ini aja. Banyak. Mana musuhnya? Oh ini. Eh salah. Nah. Apalagi nih? Oh ada replay solo motionnya. What? Nice work. Oh dia dapat granat bom. Oh, kalau mau bahasa Indonesia mesti relog dulu ya. Tapi ya nggak usah relog. Ya untuk nunjukin ke kalian bahwa ada bahasa Indonesianya. Itu aja. Oke, bom. Jadi bomnya kita equip. Sudah di equip ya. Dan udah ada tire session kayak wadah ada premium-premium gini ya, seperti biasa Battle Royale pasti ada gitunya. What out apalagi nih. Oke ini dia pakai bomnya granat flag granat MP4 ganti bisa di upgrade juga. Sekat kat mana yang saya pakai? Oke upgrade bisa naik level dan di sini ada oh buat ini ngeker. Geser apalagi ini ya kita pakai red dotnya dan ini buat ngelihat itu musuh. Oke sudah selesai hadiah login dapat. Ayo lanjut lah saya mau battle lagi nih sekali lagi ya kita battle semoga dapat musuh player. Player ini kayaknya udah level tinggi-tinggi, teman saya noob semua levelnya. Musuh ada level 4 loh. Oke. Kita ngikuti temen aja. Oke. What? Oke. Okay.
loading, cover me, cover me, cover me. Jauh banget. Gak bawa sniper lagi. Habis. Ntar lah. Iya. Kehabisan peluru. Nah. Jadi kalau mati itu pistolnya itu pelurunya full lagi ya. Tadi kan saya nggak mati jadi nggak tahu. Wah, di atas semua. Jauh banget. Ayo, ayo ngedekat. Oke. Ini. Oke. Seru dah. Dah. Kok enggak kena? What? Aduh. Kok enggak kena ya? Padahal kan kena tadi dari belakang. Bisa buka pintu enggak? Enggak bisa. Bisa loncat ya, merunduk. Kayaknya ini masih lawan bot lah. Goblok. Salah pencet mulu. Kebiasaan saya settingannya dulu itu ini yang tembakan ini di sini ya. Jadi agak susah. Enggak apa-apa, gini aja dulu. Jadi kebiasa salah pencet terus. Karena di game sebelumnya saya settingnya itu nembaknya agak ke sini. Mati. Buat. Bagus. Dapat banyak. Wah, main player kan ini. Kalau lawan bot kan kayaknya gimana gitu. Cuman ini masih pada noob ya, sama-sama noob soalnya. Kok lama ya? Yang pertama tadi dan ini pingnya stabil ya, 60 m. Gak lag. Ini masih playable walaupun. Tapi kayaknya ini bot. Bot ini bot. Iya, 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 iya. Jadi kalau kita di kill itu ada alarm ditunjukin mana. What a bit. Mata terlalu jauh. Oke, menang. Jadi itu dia gameplay dari Call of Duty. Game ini sekali lagi, game ini masih tahap
close beta test sampai tanggal berapa ya. Nah, keterangannya ada di deskripsi saja ya, untuk CBT sampai tanggal berapa, link download juga di deskripsi. Jangan lupa support saya dengan cara subscribe dan like jika suka video saya. Thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.